Nah, ini sudah saya masukin kandang besar. Ini dua betina, jadi bukan dua sepasang, bukan. Betina semua ini ya. Anaknya gading. Kalau enggak percaya bisa hubungi Mas Sapi. Bila ada yang punya nomornya Mas Sapi, saya juga dapatnya dari Mas Sapi ini. Asli anak gading Satrio. Untuk dua ekor ini enggak sedarah atau enggak seinduk. Jadi beda induk. Saya juga belum tahu induknya yang mana. Ekornya juga bagus untuk umurnya. Yang ini sudah 2 bulan lebih sedikit untuk yang agak besar ini. Terus kalau yang kecil ini masih 1 bulan lebih dikit lah. Sudah ngemil dia tapi. Kalau yang kecil ini telinganya panjang, warna favorit juga. Oh. Ekor tegak, teman-teman. Kepalanya seperti ini. Nah. Mirip bapaknya ya. Telinga ngelewer. Kalau puting coba kita lihat. Puting ini ada 2-3, teman-teman. Ada 3. Yang sebelah sini ada 2. Jadi saya omongin langsung apa kelebihan dan kekurangannya. Secara belak-belakan aja. Kalau yang ini sama, kalau yang ini ada 4, teman-teman. Sampai sini. Nah, belak-belakan saja omongannya biar enggak ada nanti kekeliruan atau ada yang komplain atau gimana. Siap kirim tentunya, teman-teman. Dan ini tempenya juga masih didot. Susu sapi juga mau, kambing juga mau ini. Saya campur biasanya. Dulu pas waktu beli dari Mas Sapi itu enggak gini. Badannya enggak gini, masih kurus-kurus semua. Masih kerupuk semua. Ini lumayan sudah mau membaik posturnya ini. Dulu itu sampai ini perutnya enggak keisi, jadi kelihatan kayak cempe kurang perawatan gitu. Telinganya simetris ini, teman-teman. Warnanya juga bagus. Nanti teman-teman kalau yang minat bisa langsung hubungi nomor WA di video ini atau di deskripsi, atau mungkin ada yang tanya di kolom komentar, silahkan monggo. Nih. Kepala terus sama kaki juga bagus. Ini yang cempe, teman-teman. Nah, kita coba keluarin gimana lincahnya. Nanti dikira kambing sakit kalau di dalam kandang terus.